Bogor. Go. Selamat datang di Jupiter Aerobatic Team. Nama saya Letkol Penerbang Sri Raharjo. Saya lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1998. Saya berdinas di TNI Angkatan Udara sudah 18 tahun. Jadi sejak tahun 2000 selesai dari sekolah penerbang, saya berdinas di Skadron Udara 15 Madiun. Kemudian sejak 2009 saya menjadi instruktur penerbang di Lanut Adi Sucipto. Saat ini jabatan saya sebagai Komandan Skadron Pendidikan 102, di mana Skadron Pendidikan 102 mengoperasikan pesawat KT-1 Wong Bi yang digunakan juga untuk Jupiter Aerobatic Team. Lapor, briefing penerbangan siap dimulai. Laksanakan. Jadi sebelumnya, sebelum pelaksanaan atraksi tentunya sudah didahului dengan adanya briefing. Di sana ada briefing meteo, kemudian briefing tentang peraturan lalu lintas di udara, detail, dan berbagai macam informasi yang kita butuhkan. Duduk. Jadi penerbangan telah dilaksanakan, laporan selesai. Lanjutkan dinas. Terbang, terbang, terbang. Selamat terbang, selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian mereka juga harus mengikuti tahapan cek kesehatan, baik yang secara periodik maupun sebelum penerbangan. Sedih aku. Naik lagi. Gila, itu timbangannya rusak banget. Iya, kayaknya. Nah, setelah itu bawa baru mereka menuju ke pesawat. Nah, di pesawat yang sudah disiapkan oleh para teknisi, nah, disitulah baru mulai show-nya. Jadi cukup banyak dan cukup banyak personil yang terlibat. Oke. Off. Dalam show Jupiter ini. Apa yang kita cek adalah apa yang sudah disiapkan oleh ground crew atau teknisi. Semua pesawat sudah disiapkan. Final check pada penerbangnya. Masing-masing orang memang memiliki pesawat tersendiri.
saya membangun chemistry dengan pesawat artinya saya melakukan dia seperti halnya dia adalah saudara saya, dia adalah tim saya. Kemudian dari hati kecil kita berbicara bahwa saya seperti berbicara mengajak bahwa nanti dengan kondisi terbang yang cukup berat, mengharapkan bahwa pesawat ini bisa tetap bagus, kemudian pesawat ini tidak ada masalah, dan ya itu tadi. Jadi karena sering digunakan itu, kita sudah tahu bahwa masing-masing pesawat meskipun ini jenisnya sama, tapi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Saya merasakan itu, sudah ribuan jam terbang. Saya bisa terbang keliling Indonesia, bahkan pernah beberapa kali terbang di luar negeri. Bagaimana saya melihat betapa indahnya kalau saya lihat landscape-nya Indonesia. Saya terbang di Jogja, saya bisa lihat Laut Jawa. Kemudian selama saya terbang di Madiun, saya bisa melihat seluruh Pulau Jawa hampir terlihat pada saat cuaca sangat bagus. Jadi sebetulnya manuver di Jupiter Aerobatic Team terdiri dari dua manuver dasar, yaitu manuver loop atau dia membuat satu gerakan melingkar di bidang vertikal dan gerakan roll, di mana dia membuat satu gerakan berputar di bidang horizontal. Itu adalah semua gerakan dasar pertempuran di udara. Apalagi ini dilaksanakan oleh satu tim yang terdiri dari 6 pesawat dengan tingkat kepresisian yang tinggi, sehingga disitulah kita bisa menunjukkan bahwa kita terbang presisi, aman, dan indah untuk dilihat. Dan perlu menjadi catatan bahwa pergerakan pesawat ini, tim Jupiter, itu menggambarkan pula kepiawaian para penerbang-penerbang tempur Angkatan Udara yang memang itu bisa menjadi deterrent power bagi kekuatan udara negara tercinta Indonesia ini.
pengalaman yang satu sempat yang paling berkesan juga. Tahun 2015 kemarin saya mengalami eksiden di Langkawi dan rasanya seperti mimpi. Seperti mimpi sekejap bahwa pesawat terjadi kolision. Kemudian dengan refleks akhirnya bisa eject, bisa keluar dari pesawat dan landing dengan selamat. Meskipun rasa sedih yang saya rasakan tak terhingga waktu itu karena saya tidak bisa melaksanakan itu dengan sukses. Sukses artinya semua berjalan dengan baik tanpa ada suatu kejadian apa-apa. Alhamdulillah saya masih diberikan pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami semuanya yang mengalami insiden tersebut masih selamat dan saya masih bisa berdiri di sini. Saya selalu bersyukur apapun yang terjadi selalu ada pengalaman yang sangat berharga yang bisa kita ambil. Bagaimana kita sangat beresiko dengan kondisi kita terbang sendiri saja sudah beresiko apalagi kita terbang dengan formasi sekian banyak dan melaksanakan aerobatik sehingga ini menambah confident kemudian menambah kehati-hatian bagi saya dan tim belajar dari pengalaman tersebut. Pada dasarnya resikonya semua sama, istri penerbang maupun bukan penerbang. Karena kita nggak tahu maut di mana kan, jadi dukungannya hanya doa. Saya hanya bisa menitipkan suami ke Yang Maha Kuasa. Jadi setiap mau pergi, satu, nggak boleh marahan. Jadi kan kita pergi ngelepas dengan enak dan dibekali doa. Dari awal menikah kita sudah komitmen bahwa saya menikahi lelaki yang mungkin separuhnya adalah milik negara. Jadi ya harus berkomitmen saat dia keluar satu langkah dari pintu, berarti dia sudah milik negara, berarti rumah harus diambil alih oleh saya. Saya sih selalu berpesan safety first apapun. Jadi kalau misalnya saya juga mengingatkan kalaupun kayaknya kondisinya seperti apa, kayaknya kurang fit harus bilang. Karena kadang bapak-bapak ini agak gengsi. Jadi misal sebenarnya badannya nggak enak tapi dipaksain gitu. Nah itu kita di situ yang harus mengingatkan kalau misalnya memang kayaknya kurang fit harus bilang. Saya rasa sih cukup satu ya. Ingat sama Allah, karena pekerjaannya itu melawan kodrat. Manusia itu kan harusnya di darat ya, tapi dia harus terbang, dia di udara. Satu, ingat Allah, tidak boleh sombong. Dalam Jupiter Aerobatic Team, bonding adalah yang terbesar.
Jadi kita harus betul-betul percaya kepada leadernya, bonding sesama teman kita. Betul-betul saya mengandalkan apa yang dilakukan teman saya buat diri, keselamatan diri saya. Jadi bonding itu yang harus kita bangun. Saya member baru, beliaunya lebih senior, lebih duluan masuk di member nomor 2. Pasangannya sebelumnya adalah satu letnan beliau, Kapten Idam, Kapten Madiyogi. Ya. Saya menggantikan. Kita harus akrab, karena ada beberapa manuver yang harus kita laksanakan secara kompak. Jadi antara nomor 2 dan nomor 3 itu dalam melaksanakan pergerakan itu harus sama-sama pergerakan roll-nya, pergerakan pitch up-nya. Jadi harus dalam waktu dan gerakan yang berbarengan. Satu visi dan satu misi saja ya. Bang ini. Satukan hati. Satukan hati, emang kita pasangan. Seperti kita ketahui bersama, ada Jupiter Aerobatic Team, orang juga bilang namanya The Jupiters, itu tidak terlepas dari kata Jupiter itu sendiri. Jupiter itu merupakan satu call sign bagi para instruktur penerbang yang berdinas di Wing Pendidikan Terbang Lanut Adiscipto sejak 70 tahun yang lalu. Jadi tepatnya tanggal 15 November 1945, Bapak Adiscipto membuka sekolah penerbang angkatan pertama dan beliau mendapatkan call sign Jupiter 01. Nah, sehingga nama Jupiter itu sendiri diperuntukkan bagi instruktur penerbang di Wing Pendidikan Terbang Lanut Adiscipto. Kami juga memberikan banyak sekali kebanggaan kepada mereka, termasuk Jupiter Aerobatic Team ini. Sehingga pada saat mereka melihat kita bermanuver, kita melaksanakan display dan pertunjukan, harapannya siswa-siswa tersebut termotivasi untuk menjadi instruktur. Artinya kalau ingin menjadi instruktur, haruslah dia menjadi seorang penerbang operasional yang handal. Kita tidak tahu ke depannya siapa yang akan menjadi Jupiter. Dan saya yakin seluruh instruktur di sini sebenarnya mampu untuk menjadi Jupiter dan bisa jika dilatih. Tetapi memang kuota atau alokasi atau jumlah dari tim Jupiter ini yang terbatas 6. Tidak semuanya para Jupiter atau para instruktur penerbang ini bergabung di Jupiter Aerobatic Team. Tentunya dengan satu proses pemilihan, kemudian satu proses pendidikan, sehingga mereka bergabung di tim aerobatik Jupiter ini. Jadi perlu saya jelaskan bahwa penerbang bisa bergabung di tim Jupiter ini dimulai dari mereka lulus sekolah penerbang, kemudian setelah berdinas di skadron udara atau skadron-skadron operasional, baik di skadron tempur, transport maupun helikopter, di mana kalau skadron tempur sampai ke jenjang element leader atau captain pilot untuk pesawat transport dan helikopter, mereka bergabung di sekolah instruktur penerbang. Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah instruktur penerbang kurang lebih 6-7 bulan, setelah menjadi instruktur penerbang, tentunya kita mengadakan satu proses rekrutmen berdasarkan bakat, berdasarkan kemampuan dan keberanian serta passion orang-orang. Tentunya mereka baru bisa bergabung di Jupiter Aerobatic Team. Dan tentunya juga melalui satu proses
pendidikan yang kurang lebih 60 sorti atau 60 jam terbang, baru dia bisa bergabung di dalam tim Jupiter Aerobatic Team. Kiprah Jupiter Aerobatic Team ini tidak hanya berskala nasional ya. Saat ini mereka sudah menjadi duta bangsa. Mereka sudah diundang dan ikut di beberapa event internasional, antara lain di Thailand, di Singapura Airshow, di Langkawi Airshow, dan juga di Bredek di Brunei. Dan mereka cukup diakui penampilan-penampilan tersebut, dan dari beberapa penampilan itu secara nyata mereka sudah diakui di level internasional. Dan bahkan juga dari beberapa negara lain juga sudah menginginkan kehadiran mereka di beberapa airshow yang akan dilaksanakan. Sebenarnya dalam fungsi pertahanan, terutama dalam masa damai ya. Dalam masa damai kita punya menampilkan aerobatic team. Ini sebenarnya ada fungsi deterrent power di situ. Dengan menampilkan tim aerobatic di situ, kita bisa melihat sejauh mana tingkat profesionalisme dan juga kemampuan yang dimiliki oleh para penerbang-penerbang atau pilot-pilot sebuah negara. Bagi generasi muda Indonesia, saya menunggu Anda-anda semualah yang akan meneruskan saya di Jupiter ini. Oke, untuk menjadi seorang anggota Jupiter, kita harus berusaha dan jangan lupa berdoa. Kiat-kiat khusus tidak ada sebetulnya. Yang jelas, dia harus berkualifikasi sebagai instruktur. Kemudian yang kedua, dia harus yakin bahwa dia mampu. Jika Anda bercita-cita menjadi seorang Jupiter, maka bermimpilah mulai dari sekarang. Kalau Anda mau merasakan sensasi terbang yang berbeda, saya tunggu di Jupiter. Masa depan bangsa ini ada di tangan kita. Siapkan diri kita sebaik-baiknya untuk menuju masa depan. Sukses! Rekan-rekan sekalian, TNI AU menunggu pengabdianmu. Kalau kami bisa jadi Jupiter Aerobatic Team, saya yakin teman-teman juga bisa. Dan tetap tajam, tajam sembilan.